Assalamualaikum. Channel TV PSS SK Cukai mempersembahkan. Subhanallah adik, tak tidur lagi? Esok kan periksa? Tidur cepat. Yelah Ma, nak tidurlah ni. Tidur tau. Adik, tak tidur lagi? Dah pukul berapa sekarang? Dah pukul 1 ni. Esok kan periksa? Esok kan kena bangun awal? Tak faham-fahamnya. Lagi Mak. Ya Allah adik, tak bangun lagi? Dah lewat ni, dah pukul berapa ni? Dah pukul 7 ni. Hari ni kan ada peperiksaan. Cepat bangun. Bangun. Bangun adik. Adik. Bangun. Bangun. Mak kata bangun. Tak siap lagi ke? Dah lewat ni. Tu nak malam-malam suka membazir masa. Main game lah, main apa lah. Kita semua baca tak bangun. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal as, demi masa. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, pesan memesan dalam kebenaran dan pesan memesan dalam kesabaran. Sadaqallahul azim. Macam mana? Dah tonton video kami? Jadi, jangan buang masa ya. Penuhilah masa yang ada dengan perkara yang berfaedah. Amat rugilah kita jika tidak menggunakan masa dengan sebaiknya. Bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-As yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Jadi, hargailah masa anda. Baca Quran semua, syafaat untuk semua. Bye! Menarik kan cerita tadi? Okey, sekian dahulu untuk kali ini. Saya Marsha dari TV PSS Sekolah Kebangsaan Cukai Kemaman Terengganu. Melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye!